Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan salam nolilah bebas. Sore ini sambil ngabuburit, saya akan melepas kawat untuk bahan bonsai kimeng ya. Akan saya lepas kawat. Nah, jadi akan saya lepas kawatnya yang ini. Nah, jadi cabang yang ini adalah cabang tempelan atau cabang tambahan dari stekan juga. Dua cabang ini atau penggabungan cabang ini sudah saya tempel beberapa bulan ke belakang, mungkin kurang lebih ada 2 bulan. Sekarang kondisinya sudah mulai menyatu, sudah mulai rapat. Mudah-mudahan kondisi kawatnya juga sudah mulai tertimbun, jadi harus segera saya lepas. Oh, dari sini biar kelihatan ya, kelihatan kah? Mudah-mudahan sudah mulai menyatu semua, menyatu sempurna maksudnya. Nah, bisa dilihat ini cabang utama yang nyambung ke pohon utamanya, sedangkan yang ini cabang tambahan atau cabang tempelan. Sengaja saya gabungkan ke cabang yang ini. Sekarang kondisinya sudah mulai menyatu, sudah mulai rapat ya. Nah, seperti ini sudah mulai rapat. Jadi ini cabang yang ini adalah cabang tempelan, sedangkan cabang bawaan dari pohon ini, nah yang ini, sekarang kondisinya sudah rapat. Sementara untuk ripetnya atau talinya tidak saya lepas dulu, untuk jaga-jaga saja. Nanti setelah betul-betul rapat menyatu akan saya lepas. Nah, yang ini juga sama, ini sudah mulai rapat juga. Jadi manfaat cara gabung cabang ini, jadi kita bisa langsung membuat anak cabang nantinya. Nah, nanti ketika pembesarannya sudah cukup, nanti ini akan saya potong yang nantinya akan menjadi anak cabang. Kalau nunggu cabang orinya, cabang yang aslinya, itu sangat lambat untuk membuat anak cabangnya. Sama yang ini juga ya. Nah, ini sudah
sudah mulai ke tahap anak cabang. Maka dari cabang tempelan ini sangat berperan untuk mempercepat pembentukan cabang, juga mempercepat tahap kanak cabang. Yang ini juga sama, ini cabang gabungan, tapi ini belum rapat, belum saya lepas sekarang. Nah, nantinya ketika cabang ini sudah dirasa cukup besar, lalu ranting yang ini, cabang yang ini akan menjadi cabang terusan ke sini. Tapi itu prosesnya lumayan agak panjang, kecuali kalau ditambah lagi seperti pembuatan cabang ini. Saya putar dulu ya. Nggak pakai nggak pakai meja putar. Saya pruning dulu bentar, dikit, biar kelihatan. Nah, yang ini juga sama. Ini dari dua cabang yang berbeda. Yang ini cabang tambahan, sedangkan yang ini cabang bawaan dari pohon ini. Sekarang sudah mulai menyatu. Sekalian saya pruning sedikit daun-daun yang di bawahnya. Mohon maaf jika sekarang-sekarang video saya campur-campur antara bonsai kelapa dan bonsai-bonsai kambium. Di sini banyak ranting-ranting yang seperti ini, sengaja tidak saya buang. Sengaja saya berbesarkan dulu untuk nantinya saya jadikan bahan budidaya untuk memperbanyak koleksi. Sedikit-sedikit saja, itu saatnya buru-buru. Untuk akarnya belum saya cek lagi. Banyak akar-akar gantung yang tumbuh, sengaja saya biarkan, mau dibesarkan nantinya untuk dijadikan akar sulur atau akar gantung. Kemungkinan nanti depannya akan dari sini. Nah, dari sini, nanti depannya dari sini. Ini cabang kiri, cabang kanan, ini cabang belakang.
Kalau ke atasnya nanti kemungkinan dipotong, kemungkinan dibesarkan. Tapi itu nanti saja, sambil proses saja. Untuk ngecek akarnya mungkin besok-besok lagi. Sekarang saya hanya melepas kawat saja. Ini kawat ikatannya sudah dalam, sudah hampir tertimbun. Nah, kalau cabangnya ini sudah menyatu semua, sudah sempurna. Nah, jadi batangnya sudah besar dari penggabungan beberapa cabang. Jadi batang utamanya lebih cepat besar seperti ini. Untuk akarnya sama, masih proses. Lagi saya proses bersamaan juga. Oke, baik. Demikian saja. Hanya melepas kawat saja. Jadi dalam video ini yang bisa diambil tentang cara mempercepat pembesaran cabang sekaligus membuat anak cabang. Jadi dari tempelan ini ya, ini juga nantinya akan menjadi anak cabang. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam nonela, bebas.